Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif, yaitu di mana channel kebanggaan kita bersama nih guys. Oke, sahabat Bayu, pastinya teman-teman jaringan kalian udah pada nge-lag kan? Udah pada turun naik, gak jelas banget cu. Nah itu tandanya men, jaringan kalian udah pada expired. Sudah saatnya memen update APN Bayu tercepat dan paling stabil, agar jaringan kalian tidak kayak biji peler men. Dan biar tidak banyak lebar, langsung aja nih, bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fiktif atau yang masih belum berlangganan, silahkan kalian tekan tombol like, comment, dan subscribe, karena dengan itu kita bisa berteman. Dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel IT Fiktif. Oke, langsung aja men. Di bagian jaringan data, kalian tekan nama bung. Oke, lalu kemudian di sini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card, SIM 1 dan SIM 2. Silakan kalian pilih salah satu SIM yang bakalan kalian buatin APN-nya. Oke, teman-teman, lalu kemudian yang paling bawah di situ ada bacaan nama, titik kasus atau APN kalian tekan. Dan you, mantap banget cuy. Jadi APN khusus buat kalian sahabat Bayu untuk mempercepat koneksi internet kalian, ini sudah berhasil di update men ya. Tolong perhatikan baik-baik di bagian nama ya, sesuaikan aja seperti ini, Bayu update. Untuk di bagian nama, sesuaikan aja seperti itu. Oke, lalu kemudian untuk di bagian APN-nya sekarang, nah di sini mengalami pembaharuan sistem, artinya berhasil diupdate oleh ITV itu dengan presisi yang tinggi, men. Jadi wajib banget ya, samakan seperti ini. internet.ono.com. Untuk di bagian APN-nya internet.ono.com. Oke. Dan meskipun diupdate atau di reset men, khusus di bagian kolom ini tidak admin otak-atik ya, karena memang sifatnya yang sangat rawan, sehingga mimin lebih memilih lapisan-lapisan yang lain untuk diperbaharui dengan item terbarunya IT Fiktif. Jadi silakan kalian pantengin channel ini. Lalu kemudian bila mana sudah kita nisi lagi, sekarang kita bergeser ke bagian proxy-nya, kosongin aja. Di bagian port-nya kalian kosongin, nama pengguna kosongin, kata sandinya kosongin, dan untuk di bagian servernya sekarang, di sini juga lagi-lagi wajib buat kalian samakan, yaitu 118.168.156.256.237. Untuk di bagian servernya silakan kalian wajib banget samakan seperti ini. Dan perlu diinformasikan, apabila ada APN yang sudah expired, silakan kalian hubungi pihak admin. Nanti akan admin update APN yang sudah expired itu. Dan biar tidak terlalu banyak APN kalian, langsung sikat, langsung buang gitu men. Dan langsung ganti dengan yang terbaru yang sudah mimin berikan. Jadi yang lama hapus saja coy, seperti itu ya. Yang lama hapus langsung ganti dengan yang terbaru. Namun perlu kalian ketahui, tidak semua wilayah waktunya sama. Ada beberapa wilayah yang masih lancar, ada pula beberapa wilayah yang udah mulai down. Sedangkan updatean ini berlaku bagi wilayah yang udah mulai kayak biji peler jaringannya. Kayak gitu ya. Oke, paham sekarang? Oke, bila mana sudah kita next lagi teman-teman ya. Sekarang kita bergeser ke bagian MMSC-nya ya. Kalian kosongin aja. Dan untuk di bagian proxy MMS-nya di sini lagi-lagi wajib main buat kalian samakan, yaitu 111. Alhamdulillah. Oke, 111.250.22.44. Untuk di bagian servernya main, kalian samakan seperti ini ya. Oke, mantap banget. Dan ini sudah mimin desain khusus pastinya buat kalian nih sahabat Bayu, yang udah lama banget jaringan kalian beberapa belakangan ini udah mulai celeng bro ya. Silakan coba nih APN. Oke, lalu kemudian untuk di bagian port MMS-nya silakan isi 80, hanya terdapat dua angka saja men, yaitu 80 untuk mempercepat koneksi internet kalian. Jadi tolong wajib banget samakan ya. Oke,
Lalu kemudian Min, bila mana sudah kita next lagi, sekarang kita bergeser ke bagian musisinya. Di sini kalian biarkan aja, nggak boleh dioprak-aprik ya, biarkan aja dalam keadaan utuh teman-teman, jadi nggak boleh dirubah ya. Sedangkan untuk di bagian MNC-nya juga lebih rentan, nggak boleh dioprak-aprik men, karena kalau misalkan dirubah itu kebanyakan datanya nggak muncul ataupun kembali lagi ke APN yang pertama, biasanya gitu. Makanya jangan sampai dirubah, karena kalau misalkan dirubah ya itu tadi mental ya, dan atau nggak muncul gitu. Lalu kemudian untuk di bagian jenis autentikasinya men, kalian pilih yang paling bawah yaitu pop atau chop, seperti ini loh untuk di bagian jenis autentikasinya. Oke. Lalu kemudian untuk di bagian jenis APN-nya, di sini Mimin menggunakan dua item yaitu default dan kemudian ada shuffle. Jadi ada dua metode khusus yang wajib buat kalian samakan. Dan bila mana tampilannya berbeda di HP kalian, tenang aja karena kalian masih bisa ketik manual dan dipisah dengan tanda koma tanpa spasi. Contohnya ada di bagian layar kaca itu. Jadi monggo kalian samakan. Oke, lalu kemudian men, bila mana sudah kita next lagi, sekarang kita bergeser ke bagian protokol APN-nya. Nah, silakan untuk di bagian protokol APN ini teman-teman, kalian kunci dari BVMBot seperti ini ya, untuk di bagian protokol APN-nya. Dan untuk di bagian protokol roaming APN bro, sama hukumnya, yaitu wajib banget kunci di IPv4 seperti ini. Oke, mantap banget, langsung aja men. Kita tekan selesai di pojok bagian kanan atas, lalu kemudian kita simpan. Dan you mantap banget cuy. Jadi apa yang khusus buat kalian sahabat Bayu ini sudah berhasil di update, langsung aja men. Kita hidupkan data dan kita akan melihat seperti apa sih grafik dan statistik yang dimiliki oleh APN Bayu tercepat dan paling stabil ini. Kita masih menunggu dan langsung aja kita mulai pengujian. Oke, teman-teman, wow, kalian bisa saksikan sendiri men untuk di bagian UP-nya. Di sini bermain di angka 44 MS cuy. Wow, gila. Ini gila banget sumpah. Untuk di bagian unduhnya, di sini bermain di angka 27,8 Mbps ya. Sedangkan untuk di bagian unggahnya, di sini masih dalam proses, teman-teman ya. Oke. Oke, mentok di angka 14,1 Mbps dan punya 44 MS. Oke, tunggu apa lagi sahabat Bayu? Silakan coba di APN, dijamin ya jaringan kalian udah yang lembut banget itu akan kembali normal dan stabil. Mungkin hanya ini yang bisa Mimin berikan dan bagikan buat kalian. Semoga bermanfaat dan pastinya membantu. Terima kasih, selalu pantengin terus channel IGTV itu dan jangan lupa like, comment, dan subscribe karena dengan itu kita bisa berkembang. Terima kasih, next video. Assalamualaikum.